Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salaman sejahtera kepada semua. Saya Fazli Rizal bin Ismail, pengarah Institut Kemahiran MARA Johor Bahru, merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baharu memasukkan sesi November 2020 ke Institut Kemahiran MARA Johor Bahru. Pada kali ini, sesi pendaftaran kita amat berbeza dan sangat istimewa kerana ini merupakan kali pertama kita mengadakan sesi pendaftaran kemasukan pelajar-pelajar baharu secara di atas talian. Ini juga bermaksud anda semua termasuk ibu bapa dan penjaga tidak perlulah untuk hadir ke IKM Johor Bahru untuk sesi pendaftaran pada sesi kali ini. Untuk pengetahuan dan makluman semua pelajar dan ibu bapa, IKM Johor Bahru pada kali ini akan menerima kemasukan pelajar seramai lebih kurang 300 orang. Ini merupakan satu pencapaian ataupun rekod bagi IKM Johor Bahru sendiri kerana ini menunjukkan bahawa sambutan dan kepercayaan pihak pelajar dan ibu bapa kepada sistem pendidikan TVET MARA khususnya di IKM Johor Bahru amat tinggi. Daripada 300 orang pelajar ini akan memenuhi sebanyak 15 program yang kami tawarkan. Justru bagi tujuan melicinkan proses pendaftaran ini, saya mohon dan merayu kepada pelajar-pelajar termasuk ibu bapa dan penjaga untuk membaca terlebih dahulu arahan-arahan dan panduan pendaftaran secara online yang telah disertakan di laman sesawang ini. Sediakanlah semua dokumen-dokumen seperti di dalam senarai semak yang telah dinyatakan dan diharapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut akan dimuat naik dengan jelas dan menepati kriteria-kriteria yang telah disyaratkan. Harus diingat, pendaftaran secara atas talian ini hendaklah diselesaikan selewat-lewatnya pada 25 hari bulan Oktober 2020 untuk memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan mengikut masa yang telah kita tetapkan. Selain daripada itu, kami di IKM Johor Bahru juga telah menyediakan platform kumpulan WhatsApp bersama dengan tenaga pengajar, pensyarah ataupun mentor masing-masing mengikut program masing-masing. Dengan adanya kumpulan WhatsApp ini, sekurang-kurangnya dapat membantu adik-adik, pelajar-pelajar untuk berinteraksi dan berhubung dengan lebih dekat berkenaan dengan program yang akan diikuti dan seterusnya dapat mengenali tenaga pengajar serta pensyarah-pensyarah yang terdapat di IKM Johor Bahru nanti. Pelajar-pelajar yang saya kasihi, pada masa yang sama, layarilah juga laman Facebook MARA, laman Facebook IKM Johor Bahru dan juga laman Facebook TVET MARA. Follow, like dan juga dapatkan maklumat-maklumat yang terkini, perkembangan-perkembangan semasa berkenaan dengan pembelajaran di bawah institusi pendidikan MARA khususnya di IKM Johor Bahru yang dimaklumkan daripada semasa ke semasa. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar baharu dan juga kepada ibu bapa serta penjaga yang telah membuat keputusan yang bijak untuk melanjutkan pengajian anak-anak ke IKM Johor Bahru dan juga di institusi TVET di bawah MARA. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.